wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama saya Dr. Edi Bowo. Kebetulan saya baru saja menerima kuasa daripada Saudari Berlian Rukat, ya, yang tiba ada adiknya kita Rihat Edwas SHMH untuk menindaklanjuti laporan daripada nomor LP 1319/8/2001/RJS di Polres Jakarta Selatan, ya. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti saya akan serahkan kepada Dinda kita yang dia tahu persis persoalan ini. Mungkin nanti akan next ke sana kita datang ke Jakarta Selatan untuk seperti apa laporan ini, ya. Sudah di respon atau belum, gitu aja. Silakan, Dinda. Ya, baik, terima kasih untuk melanjuti apa yang tadi yang dijelaskan oleh Dr. Edi Bowo terkait dengan kita telah menerima kuasa dari Berlian Rukat terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani, di mana diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum sehubungan dengan pasal 335. Jadi 35. Itu karena ini kami juga baru menandatangani surat kuasa ini pertanggal 31 Januari. Jadi dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, kami akan segera untuk memfollow up laporan ini dan untuk menelusuri sudah sejauh mana tindak lanjut dari laporan ditangani. Jadi itu kami agendakan untuk hari Kamis minggu depan. Nanti setelah itu mungkin kita juga akan mengundang rekan kami semua supaya nanti transparan apa yang permasalahan yang ini dan sudah sampai sejauh mana ini persoalan ini ditindaklanjuti, karena mengingat ini kan udah 2022 ini laporan ini. Jadi 2021 ini laporan LP-nya. Jadi kita akan nanti segera tindaklanjuti. Kira-kira itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini terkait daripada pemberian kuasa daripada Ibu Berlian Rukat terhadap laporannya terhadap Nikita Mirzani. Nah, jadi kalau untuk informasi sementara, karena ada suatu case-case yang, tapi kami belum bisa melakukan menyampaikan dulu sebenarnya saat ini, karena kami kan belum koordinasi nih dengan penyidik. Nantilah hari Kamis kita akan uraikan secara jelas setelah kami akan koordinasi dulu dengan penyidik yang menangani perkara ini di Polres Jakarta Selatan, ya. Itu dulu, mungkin yang saat ini gitu dulu. Pasti, karena kami udah koordinasi kemarin. Kesana. Sudah dilaporkan, dan inilah bukti laporannya. Jadi ini bukti laporannya, ini udah dilaporkan, udah. Tinggal karena ini nggak jalan prosesnya, makanya beliau. Jadi dilaporkan tadi ini langsung prinsipal langsung. Jadi, karena ini tidak berjalan, prosesnya dianggap klien kami ini tidak berjalan prosesnya, makanya ditujukan sebagai kuasa hukum untuk memfollow up ini. Jadi kami setelah menerima perkara ini belum ke Polres. Jadi untuk mengetahui supaya bagaimana jelasnya dulu perkara ini, kami akan koordinasi dulu supaya nanti enak kita untuk carakan, dan nanti akan kita undang secara resmi seluruh media dan potemen untuk mengikuti perkembangan perkara ini. Itulah salah satu bagian daripada nanti yang kami tanyakan di dalam proses penyidikan ini sudah sejauh mana dilakukan. Apakah sudah ada pernah dilakukan suatu komunikasi? Tapi itu sementara yang kami dengar informasi daripada klien kami bahwa Nikita ini sudah dipanggil beberapa kali tapi tidak hadir gitu loh. Tidak hadir. Kira-kira gitu. Jadi kalau namanya kalau tidak hadir, bagaimana mengharapkan suatu mediasi? Enggak mungkin kalau orang enggak hadir, kan? Nah, jadi itulah nanti upaya-upaya hukum apa yang kita lakukan supaya perkara ini bisa berjalan, supaya keadilan itu bisa didapatkan oleh klien kami yang merasa dirugikan, kan gitu.